بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, Allah taala sekali lagi berikan peluang dan ruang kepada kita untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam sebahagian daripada majlis-majlis ilmu, ataupun kita panggilkan sebahagian daripada majlis-majlis zikrullah, majlis untuk kita menghampirkan diri kita dengan Allah, majlis untuk kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita pada malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman, yang tu nombor satu. Tidak ada satu nikmat yang melebihi daripada nikmat Islam dan iman. Nikmat terlalu banyak Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat masa lapang, nikmat kesihatan, nikmat malam, nikmat siang, nikmat hujan, nikmat boleh berkata-kata, terlampau banyak. Tetapi nikmat yang paling besar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku sendiri tak boleh bagi nikmat tersebut, adalah nikmat iman dan Islam. Ini aku tak boleh bagi. Nah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah dakwah Abu Talib berapa kali? Nah, tiap-tiap hari Rasulullah dakwah Abu Talib. Wahai pak cik, wahai pak ngah kalau kita lah, wahai pak lang, wahai pak cik, nah, wahai pak cu kalau kita, masuklah Islam wahai pak cuku Abu Talib, wahai pak cikku Abu Talib. Kerana Abu Talib ni adik beradik dengan Abdullah, adik beradik dengan ayah Nabi. Masuklah Islam, kata Abu Talib, aku tak halang kau nak buat kerja Islam ni, aku tak halang, tetapi aku tak percaya dengan agama yang kau bawa. Aku tak beriman sebab aku nak ikut nenek moyang aku dulu, sembah berhala, sembah patung. Ketika itulah Allah Ta'ala turunkan satu ayat yang mana Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya taufik dan hidayah, yakni iman dan Islam itu tadi, kata Allah, adalah milik mutlak bagi aku. Engkau pun wahai Muhammad hanya boleh usaha sahaja. Adapun aku nak pilih, si fulan ni masuk Islam, si fulan ni jadi kafir, si fulan ni duduk dalam taat, si fulan ni duduk dalam maksiat ataupun asi, duduk pada tangga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak di atas segala apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Insya-Allah, saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Faizin Bertam Malim. Kalau tak silap Ustaz, kali yang kedua lah Ustaz hadir di sini. Kalau tak silap Ustaz, tempoh hari dalam Ramadan ke bila, Ustaz pun tak ingat. Tapi Imam Qiyamul Lail dengan kuliah subuh kalau tak silap Ustaz. Alhamdulillah,
ya, yang ustaz apa sayangi kepada pengerusi, timbalan pengerusi, nazir, timbalan nazir, SU bendahari dan kepada seluruh carta organisasi Majlis Al-Faizin, terutama kepada Ustaz Zaid kita, alhamdulillah yang berhubung dengan ustaz tidak putus-putus, ha, siap buat poster lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya, lama sangat dah ustaz tak datang dekat sini. Ya, yang ustaz ingat kalau masa tu anak dua orang, ni nak masuk tiga dah. Ha, tu saya ingat. Nah, ha, cumanya alhamdulillah pada malam yang mulia ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kelebihan Allah taala tempatkan kita, 70,000 sayap-sayap malaikat menaungi kita pada malam yang mulia ini. Nah, kita tak tahu, tak nampak. Nah, malaikat Allah taala nak hadirkan dalam kitab Usuluddin sebut tak ada bilangan. Wallahu a'lam. Satu-satu makhluk yang tak tahu. Nah, kalau kita kata para nabi boleh tahu 124,000 orang. Para rasul 313 orang. Ada amount dia. Malaikat yang wajib kita ketahui 10. Nah, tapi berapa jumlah malaikat yang sebenar? Wallahu a'lam. Tidak ada satu pendapat pun. 3 juta, 4 juta. Maka pada malam yang mulia ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, 70,000 sayap-sayap malaikat insya-Allah mencampakkan keberkatan kepada kita, mencampakkan rahmat kepada kita. Dan yang paling penting, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita pada malam yang mulia ini untuk memperoleh syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan kupaskan satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, cukup-cukup baik. Ya? Cukup-cukup teristimewa kepada kita, iaitulah Islam agama yang tertinggi. Nabi SAW sebut dalam hadis, tidak ada satu agama yang melebihi daripada Islam. Nah, al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Tidak ada yang melebihi satu-satu daripada agama Islam. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Inna dina inda Allahil Islam. Agama yang paling diredai oleh Allah adalah agama Islam. Tak boleh kata ustaz, agama Hindu pun sama lah. Sama daripada sudut apa, nak tanya dulu. Sama ustaz, Hindu pun cegah main judi, Islam pun cegah. Okey, cantik, tak lari akidah. Ustaz, Kristian pun ustaz, dia larang kita berzina. Islam pun larang kita berzina. Okey, boleh. Lagi sama tu daripada sudut apa? Ustaz, ustaz nak tahu tak, Majusi, orang sembah api pun larang untuk minum arak. Islam pun larang untuk minum arak. Cantik, tak ada masalah. Tapi kata apa? Ustaz, Islam dengan kafir sama je ustaz. Nah, dia sembah patung batu juga, kita pun sembah juga, sembah Kaabah tu. Nah, kata bukan sembah Kaabah, kita arah tuju. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, maka kiblat kita, arah tuju kita berbeza. Sebab sebelum Allah Taala perintahkan kepada sembahnya ataupun menghala kepada arah kiblat, iaitu di Masjidil Haram, tempat kita adalah di Masjidil Aqsa di Palestin. Sehingga seorang ulama besar, pejuang Islam terbesar, Salahuddin Al-Ayyubi, dia sebut dalam syair baik dia. Dia kata apa? Kekuatan umat Islam terletak di Masjidil Aqsa. Siapa yang kuasai Masjidil Aqsa, dia kuasai dunia. Siapa yang kuasai Jerusalem, dia kuasai dunia. Dan siapa yang kuasai Palestin, maka dia kuasai dunia. Maka tuan-tuan tengok hari ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, siapakah yang menguasai, kita kata, bumi Masjidil Aqsa? Siapa yang menguasai Jerusalem? Siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, Jerusalem dan Palestin? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah Yahudi. Maka sebab tu nak membicarakan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Islam tertinggi pertama sekali daripada sudut berjemaah. Islam datang ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, pertama sekali dia tinggi daripada sudut berjemaah. Mana berjemaahnya? Alaikum bil jamaah, dalam solat Jumaat. Sehingga orang Yahudi kata apa? Tak payah takutlah, kalau bahasa kita, tak payah goyang dengan umat Islam. Umat Islam, profet dia pun, nabi dia pun dah bagi tahu dah, akhir zaman orang dia puak-puak dia ramai. Tapi seumpama buih di lautan.
Apa bagai upama buih di lautan Ustaz? Kalau naik satu kapal, buih tu banyak keliling kita. Lepas tu mati banyak keliling ikut bot tu. Nah, banyak Ustaz, mati banyak, hilang banyak, ha, tak ada dah. Maka inilah yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Akhir zaman umat aku terlalu ramai, tetapi tak boleh nak bersatu hati. Satu hati itu bermula dekat mana? Mesyuarat AJK kampung, mesyuarat apa orang panggil parti-parti politik, mesyuarat itu ini, tak ada masalah. Tetapi utamanya keberkatan yang Allah Ta'ala nak turunkan terutama pada umat Islam, solat berjemaah. Ikutlah tuan-tuan nak mesyuarat apa pun buatlah, tak ada masalah. Nah, tetapi kekuatan dia, mana ketua kampung misalan, mana ketua penduduk, ada tak dia di dalam solat berjemaah? Tak cukup 5 waktu, salah 1 waktu. Kalau ada, yakin insya-Allah Allah Ta'ala campakkan keberkatan dalam tempat tersebut. Sehingga orang Yahudi kata apa? Kita akan mula-mula takut dengan orang Islam seandainya solat fardu subuh umat Islam ramai macam Jumaat, waktu tu kita kena takut dah. Kalau setakat 4 line, 5 line ni jarak ni. Nah, jarak ni dah lama orang pertikaikan dah. Nah, walaupun suara-suara kata rapatlah, rapatlah. Semalam ke 2 hari lepas dapat satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gambar daripada TMJ. Nah, dia upload dekat Instagram dia. Tak tahulah betul ke tidak. Semayang dah rapat. Nah, dia puak-puak sultan lah ni. Jadi benda ni dah berlaku lama dah. Kita dah sebut dah. Nah, kita tengok stadium, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, rasa nak semayang jemaah kat stadium rasanya. Nah, nak dekat-dekat rasanya. Tak apa, jangan risau. Tetap dapat pahala 27. Cuma kena kaji sepat sikit lah. Kalau minta maaf lah, nah. Minta maaf lah. Bukan nak marah siapa-siapa. Satu sudut, tak seimbang kita punya jarak dengan dunia realiti kat luar. Tak seimbang. Maksud tak seimbang lama, rasa macam alahai. Nah, macam tak relevan lah. Duduk dekat pasar, duduk stadium, masuk baru-baru ni apa, ada buat parti kat Sunway Lagoon pula baru ni. Nah, mandi dan sebagainya. Tetapi kenapa solat berjemaah? Tuan-tuan, serahlah kepada ulil amri. Mereka besok akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pengampunan dan kebaikan pada mereka. Tugas kita hadir berjemaah. Sampaikan Ustaz kuliah satu tempat di Selangor. Dia kata, Ustaz, minta maaf, kata Ustaz, masjid kami ni Ustaz, waktu solat Jumaat, kami terpaksa mesej AJK-AJK surau bawah kami, yang mana kalau surau-surau kalian dah penuh, dah tutup pagar, datang masjid kami untuk solat Jumaat. Masjid kami masih belum cukup lagi bilangan. Allahu Akbar. Sebab tu nak kata dengan tuan-tuan hari ni, minta maaf lah tuan-tuan lah. Kalau nak cakap satu sudut, hari ni orang dah tak malu dah tinggalkan solat Jumaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu tak ada cerita lah. Jumaat ni tuan-tuan yang berahmati lah. Dulu. Eh, malu tuan-tuan. Sungguh pun kita rambut merah ke, tak solat ke, waktu sebelum wabak COVID, makhluk COVID ni ada, eh, relax dulu lah. Kita lepak ofis dulu lah. Nampak? Ada sikit rasa penghormatan. Nah, eh, kita tak semayang Jumaat ni, kita duduk dalam kereta dululah. Aku perut lapar ni, malah nak pergi solat. Dia ada rasa takut. Tapi semenjak daripada wabak COVID ni tuan-tuan, Ustaz musafir 3 minggu lepas ke Kelantan. Kita musafir dalam 2 hari, 2 malam saja, tak sampai 3 malam. Musafirlah. Waktu tu kebetulan hari Jumaat. Pergi Tesco nak cari barang. Kebetulan pula masa tu hari Jumaat. Dan waktu tu pula lebih kurang dalam 12.45. Saya tolak troli, orang lain pun tolak troli. Dia tengok aku, aku tengok dia tuan. Nah, dia ni tak semayang Jumaat ke? Mungkin dalam hati dia juga, eh, Ustaz ni pakai jubah, pakai kopiah pun tak semayang Jumaat. Dia tak tahu yang kita dalam musafir. Dia tak tahu yang kita ada masafatil qasri. Nak cerita dengan tuan-tuan, ramai sungguh orang lelaki saat hari Jumaat tolak troli dekat pasar-pasar, Tesco, Giant dan sebagainya. Hilang rasa. Sebab tu hari ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita nak katakan bermulanya tertinggi Islam tadi tu dengan berjemaah. Sama juga dengan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi dah pesan kepada Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi ni, Abdullah ni, dia ada 11 orang adik-beradik.
Maksudnya Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni, dia ada 11 orang adik-beradik. 2 perempuan, 9 lelaki. Jadi dalam 9 lelaki ni, ada yang sokong Nabi. Ada yang lawan Nabi. Antara yang lawan Nabi siapa? Lawan Nabi antaranya yang paling keras lawan Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara Nabi itu. Tabat siada Abi Lahabiu Watab. Jangan confuse. Dia ada dua Abu di zaman Nabi. Orang panggil Abu L dengan Abu J. Orang panggil lah kalau mengaji dalam sirah Qatarun Nadah tu. Ada Abu L dengan Abu J. Abu L, Abu Lahab. Abu J, Abu Jahal. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Jahal tak ada kena-mengena. Jangan kata ustaz Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Salah. Yang pak saudara Nabi tu surah kita baca tu. Tamban siada abilah abi watab ma'agna'an humaluhu sampai habis. Maka pak saudara Nabi dalam 9 orang adik-beradik Abdullah tadi yang lelaki tadi, paling kaya Abu Lahab. Paling kaya. Dan dia cukup-cukup tentang dengan Nabi SAW. Serta bini Abu Lahab ni pun lawan Nabi. Sebab tu setengah pendapat mengatakan bahawasanya isteri, bini, ataupun kita panggil orang rumah Abu Lahab ni tadi, maka dia juga antara penghuni di dalam api neraka Allah. Setengah riwayat kata tukang kutip kayu-kayu dalam api neraka Allah. Allah Ta'ala murka sungguh. Abu Lahab ni orang paling kaya. Tetapi cukup benci lawan Nabi sungguh-sungguh. Siapa lagi lawan Nabi? Tak ikut Nabi? Abu Lahab. Tapi ada yang sokong Nabi. Sokong Nabi siapa? Sebelah sayap Nabi dah hidup. Kalau istilah kita lah, ada dua kepak ni. Sebelah ni Nabi ada siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ketua bagi segala orang mati syahid. Tuan-tuan pergi Medan Uhud tu kan? Bukit Uhud tu. Mutawif akan cerita. Sinilah kepala ketua bagi segala orang mati syahid. Siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Pak saudara Nabi. Yang si Hendun dengan Wahsy tu pergi ratah jantung dia tu lah. Nah, dah bunuh daripada jauh tu. Belahkan dada Sayyidina Hamzah ni. Depan mata Nabi SAW. Kalau kita katalah istilah ni. Tarik jantung ni. Nah, robekkan dada dia. Mamah tu. Nah, tanda bersungguh boleh kalahkan singa Allah. Sayyidina Hamzah ni dia panggil singa Allah. Asadullah gelaran dia. Nah, dia ratah cukup-cukup. Itu yang Nabi sehingga akhir hayat, Nabi tak mau tengok Wahsy ni tadi. Wahsy ni yang tukang ratah ni, daging Sayyidina Hamzah ni, kita kata jantung ni lah, di akhir riwayat dia itu tadi, dia peluk Islam. Dia peluk Islam. Tapi sampai akhir hayat, Nabi tak mau tengok muka dia. Bukan Nabi marah dekat dia. Nabi memang sifat pemaaf. Kita marah. Tapi Nabi sebut kepada sahabat, aku tak marahkan dia. Kerana ada kalimah tayyibah dalam hidup dia syahadah, maka dia tetap akan masuk syurga. Tapi kalau aku tengok dia, Wahsy ni, yang ratah bapak saudara aku punya jantung, yang kalau aku tengok muka dia ni tadi, akan mengalir air mata aku teringat bapak saudara aku yang berjuang membela agama aku dan menjaga jasad aku. Sayyidina Hamzah ni orang paling kuat ni. Nah, sebelah kiri sayap Nabi SAW duduk dalam jagaan Sayyidina Hamzah. Ni nak sebelah kanan pula ni. Nah, sebelah kanan mana? Itu yang Nabi doakan pada hari Khamis malam Jumaat tu. Dia ada 5 malam sunat untuk kita berdoa. Malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Haji, 10 Muharram, 10 Zulhijjah tu. Malam Nisfu Syaban. Malam apa, Lailatul Qadar. Dan juga terakhir Khamis malam Jumaat. 5 malam ni kata Imam Syafi'i afdal. Doalah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa. Allah Ta'ala berkenan. Malam Hari Raya Haji, malam Hari Raya Aidilfitri, maksudnya dua raya ni, malam tu. Nah, kalau kata sekarang dah habis puasa, malam ni dengar takbir raya. Okey, takbir raya tak ada masalah. Nah, nak sambut, nak buat langsir, perabot apa semua. Tapi jangan lupa, malam tu juga panjatkan doa banyak-banyak kerana waktu tu mustajab. Lepas tu yang kedua, malam Hari Raya Aidil Adha. Nah, kita akan bertakbir juga. Besok nak sembelih lembu, nak sembelih kambing. Malam ni jangan lupa banyakkan doa. Kalau boleh, qiyamul lail. Dua. Yang ketiga, malam Nisfu Syaban.
nak masuk kepada Ramadan tu akan ada nisfu Syaban. Biasa baca Yasin 3 kali, ikutlah. Biasa ada setengah baca kahfi, ada setengah buat ceramah perdana, ada setengah buat majlis qasidah, ada setengah buat majlis selawat, ada setengah buat majlis zikrullah. Buat, jangan bergaduh. Jangan berbalah benda-benda furuk ni, jangan berbalah. Tu yang ada satu kisah tu, dia bergaduh tentang kunut. Eh, dua orang, dia kata kawan ni, eh kau jangan baca kunut, masuk api neraka. Ah, sudah. Yang kawan ni pula kata, eh dalam mazhab Syafi'i kita, kita duduk Malaysia, di Melaka mengamalkan mazhab Syafi'i, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pakailah, kita sini baca kunut. Mekah dia maliki, pedulikanlah dia. Bila ulama imam-imam besar dia datang sini, dia tahu, dia gunalah ataupun dia baca kunut. Gaduh dua orang ni, ustaz pernah jumpa. Gaduh, eh jangan baca kunut. Eh, bacalah kita mazhab Syafi'i. Bergaduh bertekak. Minggu depan ustaz datang, elok dah dia orang. Duduk dua-dua kat tepi dia. Nah, Allahumma salli ala, ustaz kata, eh baiknya dua-dua orang ni. Lepas habis kuliah tu tanyalah, bang, alhamdulillah bang, dah baik dah boleh duduk rapat-rapat sebelah dah. Alhamdulillah, ustaz dengar minggu lepas bukan main kelahi kuat lagi pasal kunut. Tak ada apalah ustaz, biasalah ustaz. Yelah, macam mana boleh baik? Macam mana boleh dah tak berkelahi, tak bergaduh? Belajar dengan siapa? Ustaz mana? Tok guru mana belajar? Tak ada ustaz, tak ada belajar mana-mana. Yelah, macam mana boleh baik? Sebenarnya seganlah ustaz nak cakap. Eh, cakaplah. Ustaz nak tahu juga mungkin ilmu tu manfaat bagi ustaz. Tak ada apa pun ustaz. Kami dah tak bergaduh dah. Yelah, kenapa tak bergaduh? Sebenarnya kami dah sama-sama tak sembahyang subuh ustaz. Ha, elok lah tu. Nah, tadi bergaduh sebab subuh kunut tadi. Bila kata tanya, sama-sama dah tak sembahyang subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan duk gaduh. Jangan duk kelahi benda-benda yang tak sepatutnya. Tu tengok dekat luar sana berapa ramai orang tak semayang. Ustaz buka blog Dr. Fadilah Kamsah 2 bulan lepas. Masa tu tengah COVID lagi, PKP ke fasa, ustaz tak ingat. Dr. Fadilah Kamsah buat perbandingan. Tahun 2016, dia kata yang betul-betul jaga 5 waktu sehari semalam, 20% saja umat Islam dalam negara kita. Itu kajian dia lebih kurang dalam 2016 ke 2017. Dia buat perbandingan di saat PKP. Ya Allah Ta'ala uji kita waktu tu masjid terhad bilangan. Betul? Nah, Allah Ta'ala uji berapa orang saja boleh datang. Dia sebut dalam blog dia, hanya 11% sahaja yang jaga solat 5 waktu sehari semalam. Nak kata ambil dia punya pandangan bulat-bulat pun mungkin tak tepat juga. Nak tolak bulat-bulat pun tak boleh juga. Sebab dia ada data dia. Tuan-tuan bayangkan berapa peratus umat Islam yang jaga solat. Sebab tu kepala bagi segala maksiat orang tinggalkan solat. Tak usah cakap zina. Zina ranking bawah. Kerana bermula orang yang tinggal solat, Nabi sebut punca kepada segala kemaksiatan. Sayyidina Umar Al-Khattab pun orang kanan Nabi. Sehingga tanya kepada Rasulullah, eh Rasulullah, lah ni aku dah masuk Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab ni satu-satu manusia yang paling berani bunuh Nabi. Dia seorang paling berani bunuh Nabi. Abu Lahab tak berani, Abu Jahal pun tak berani, Ubay bin Khalaf pun tak berani. Dia berani apa? Dia sembang kari boleh. Nah, kalau bahasa kita krik-krik dia macam. Nah, sembang boleh lah, kita kasi bunuh lah Muhammad. Kau nak bunuh macam mana? Kau berani tak berani? Itu yang ketika mana berlaku peristiwa Nabi SAW nak hijrah tu, Abu Lahab dengan Abu Jahal mesyuarat. Ini dua-dua Abu ni. Nah, Abu Lahab bawa saudara Nabi. Abu Jahal tak ada kena-mengena. Dia memang benci dengan Nabi daripada mula-mula Nabi lahir lagi. Abu Jahal ni asal nama dia Abu Hakam. Abu Hakam ni orang yang paling cerdik kalau translate dalam bahasa Melayu. Siapa yang bagi nama dia Abu Jahal? Nabi yang bagi nama dia Abu Jahal. Sebab dia duduk dengan Nabi, satu kampung dengan Nabi, duduk dekat dengan Nabi, macam-macam tanda dia nak tengok pada Nabi, Nabi tunjuk tapi dia tak mau percaya. Dia kata, kalau betul kau Rabi, kalau betul kau Rasul, kau nampak tak bulan tu? Nabi kata, na'am, kenapa? Kalau betul kau Nabi, tolong naik ataupun tolong buat sesuatu perkara, belah bulan terbahagi kepada dua. Baginda Nabi SAW naik atas Jabal Abi Qubais, Nabi pun belah bulan terbahagi kepada dua. Setengah pendapat kata Nabi sing-sing lengan.
Biasa orang sinsing ni tanda bersungguh, betul? Orang dulu-dulu lah. Nah, kalau nak panjat pokok kelapa ke, dia sinsingkan pelikat dia. Nah, ataupun nak bergaduh ke, masuk. Nah, ada sinsingkan pelikat dia. Tanda bersungguh. Nah, setengah riwayat kata Nabi sinsing sikit. Nah, Nabi pun belah bulan terbahagi kepada dua. Ditanya seluruh pakar-pakar astronomi, semua mengakui bulan terbelah kepada dua. Dia tengok Nabi, tapi dia kata Nabi sihir. Selang beberapa tempoh masa, kalau betul kau orang yang hebat, tolong bawa keluar air celah-celah jari. Kalau betul kau ni tadi Rasul, betul kau ni tadi Allah Ta'ala turunkan kau sebagai Prophet utusan, ni celah-celah jari ni tolong bawa keluar. Baginda Nabi SAW arahkan para sahabat, bawa sini dalam satu mangkuk lah kita kata. Dalam kitab dia sebut bejana. Bejana ni macam bekas lah. Kalau kita ni mangkuk, bawa datang sekejap mangkuk tu. Baginda Nabi SAW pun ambil, suruh sahabat bawa. Katalah kotak tisu ni. Nabi masukkan air, tangan Nabi dalam air. Nabi keluar, mencurah-curah air keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW. Kalau orang tanya tuan-tuan, air mana yang paling afdal atas dunia? Jawab, air yang keluar celah-celah jari Nabi. Nombor dua, bau air zam-zam. Kalau orang tanyalah, air mana atas dunia paling afdal? Jangan jawab air Melaka pula. Nah, jawab air yang keluar celah-celah jari Nabi, the second one, barulah kita kata adalah air zam-zam. Maka ketika itu tuan-tuan yang rahmati Allah, Nabi kata dia ni teruk betul lah. Dah macam-macam bagi pada aku, suruh aku buat, tapi tak mau percaya. Maka Nabi gelarkan dia Abu Jahal. Dan dia paling sakit hati dengan Nabi lagi, dia terlalu syok. Ataupun kalau bahasa kita ini orang panggil apa lah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang panggil mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Orang panggil apa eh kalau bahasa kita hari ni? Nah, syok sendiri ke? Dia sangat-sangat tergila-gilakan Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Sebelum Nabi bernikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra, gelarannya Al-Kubra, maksudnya yang besar. Besar daripada sudut apa? Jiwa. Besar daripada sudut apa? Harta. Khadijah ni pitih-pitih, duit banyak. Dalam kitab Badrul Tamam cerita, kota Mekah 2/3 bilik Khadijah binti Khuwailid. Harta dalam kota Mekah. Tanaman ke kalau kita panggil, apa lagi? Bangunan ke kalau zaman kita lah. Apa lagi? Perusahaan ke, Petronas ke, Shell ke, nah, kelapa sawit ke, getah ke. 2/3 kota Mekah milik Khadijah binti Khuwailid. Kaya sungguh. Kaya yang teramat-amat. Kalau zaman kita ni, siapa perempuan yang kaya? Begitu Ustaz. Siapa? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza takkan sampai 2/3 habis-habis banglo dia je. Ke siapa? Yang kaya perempuan-perempuan. Datuk Vida. Datuk Vida bukan 2/3, 3 pagi hantar cincin rumah Iqbal. Nah, itu bukan 2/3. Tak ada lah boleh beat dia. Waktu nak meninggal dunia, Nabi tanya pada dia, kenapa kau mengalihkan air mata? Itu yang sebelum Isra' Mi'raj tu, Nabi Allah Ta'ala bagi hadiah, Allah Ta'ala hantam Nabi kau-kau. Hantam Nabi tu maksud apa Ustaz ni nak cakap ni? Allah Ta'ala uji Nabi gila-gila ni lah kalau bahasa kita. Memang sampai Nabi tak tertanggung lah. Kalau bahasa adat kita lah, Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz. Nah, Allah Ta'ala uji saya tak tertanggung lah Ustaz ujian. Mak saya meninggal semalam, hari ni ayah saya eksiden, suami saya pula-pula Ustaz tak tahulah katanya hilang telefon. Nampak? Istilah tak boleh tanggung. Macam tu lah Nabi. Dia uji sungguh-sungguh. Waktu nak kematian Siti Khadijah binti Khuwailid, waktu Siti Khadijah nak mati, mengalir air mata di sisi Nabi SAW. Nabi tanya kepada Khadijah, wahai isteriku yang tercinta, kenapa menangis ni? Kenapa sesal ke? Harta engkau habis licin dah, satu sen pun tak ada dah. Kalau kita habis-habis pun tinggallah sikit harta faraid, betul? Harta pusaka lah orang kata. Kalau bahasa kita, ni tak ada. Clear, licin. Kenapa engkau menangis, wahai isteriku yang tercinta? Nabi tanya kepada Siti Khadijah.
Aku bimbang ya Rasulullah, kalau bahasa kita lah, kalau dia mungkin, wahai suamiku, ya Rasulullah, ada lagi tak celah-celah mana harta aku yang belum aku wakafkan di jalan Allah? Ada lagi tak? Ha, ni nak ambil bandingan kita ni. Kita kadang-kadang harta kita dah kedekut, harta orang pun kita kedekut juga. Mana? Contoh sebilangan masjid dan surau. Orang bagi derma tu untuk buat program. Dia pergi simpan. Mabuk ketum betul. Nah, bukan masjid ni usah cerita. Zimbabwe. Bukan masjid ni tak ada kena-mengena. Sebilangan. Kadang-kadang, masjid kau berapa? Timpan akaun RM40,000. Ha, ni. Pengurusi ni. Berapa? 70. Hai, mari lagi seorang lagi. Masjid kau berapa? 70. 70 aku punya kentut, dia kata dia. Nah, saya punya masjid 100. Ya Allah, ya Rabbi, bang. Orang infak tu, manfaatkan sebaiknya. Bukanlah kata tak boleh nak simpan langsung. Bukan. Macam PKP ya gitu kan. Jumaat tak ada nak bayar elektrik. Bukan sampai tak boleh nak simpan. Ada portion simpan. Ni nak buat pengurusan jenazah pun. Nanti dulu kita mesyuarat. 7 kali mesyuarat tak dapat jawapan lagi. Nah, kita nak buat program bengkel solat ni. Tahsinus solah ni contoh. Kita nak buat program tarik anak-anak muda lah. Nak ajak buat futsal ke. Sekarang kan dah boleh riadah. Nanti dulu kita nak tengok bajet. Walhal dalam bank banyak kedekut apa duit? Kedekut-kedekut ni orang panggil duit kita tu baru kedekut. Kalau duit orang pun kita kedekut, ini bapak segala bakhil tu. Nah, kalau duit kita kedekut, munasabah lagi. Tapi tu pun tak elok perangai kedekut tu, kikir tu. Ni hak orang pun kita kedekut. Ni kita nak buat kuliah ni. Kita tak nak lah tiap-tiap malam. Nah, sebab apa ustaz-ustaz kita, ya Allah, pandang murah dengan kuliah. Pandang murah, pandang enteng dengan majlis ilmu ni. Subhanallah. Kita asyik dengar benda yang sama abang dengar tu sebab abang tak bawa kitab. Cuba abang bawa kitab. Ustaz datang tu, abang bawa kitab abang juga. Seronok lagi lah ustaz belajar. Itu tanda dia. Kadang-kadang kita ni duk nampak, Allah ustaz, hari-hari kuliah lah. Ustaz, kalau boleh kita orang nak rehat lah. Dia sebut kita orang tu tak tahan. Padahal dia seorang nak rehat tu. Dia nak balik. Dia nak rehat. Tak ada masalah. Jangan ganggu orang. Sama macam Siti Khadijah binti Khuwailid. Ya Rasulullah, ada lagi tak harta aku yang belum aku settle? Kata baginda Nabi SAW. Kalau kita lah, cuci tangan. Aku tengok kau punya harta semua tak ada lah bawah bantal. Kalau zaman dulu lah. Kalau kita, bank CIMB pun tak ada bang. Nah, Maybank pun tak ada. Tabung haji pun tak ada. Segala semua tak ada lah. Kalau zaman tu macam tu lah. Bawah bantal abang dah cek tak ada. Bawah tilam, tepi kain, semua tak ada dah. Jawab Siti Khadijah binti Khuwailid ataupun Siti Khadijah Al-Kubra. Bang, kalau istilahnya lah, ya Rasulullah, kalaulah masih ada lagi kau perlukan untuk menegakkan dan meninggikan agama kau. Ini bertepatan dengan tajuk kita ni. Engkau ambillah tubuh badan aku. Istilahnya, bandingannya. Orang panggil tamsil kalau mengaji ilmu nahwu. Engkau ambillah tulang rusuk aku ni tadi untuk engkau jadikan jambatan untuk menyebarkan agama Allah. Ambillah, istilahnya engkau belahlah, engkau buatlah tulang aku tadi tu sempadan jambatan untuk engkau menyebarkan agama Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak katakan dia wakafkan diri dia untuk sungguh-sungguh demi agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ustaz kata pertama sekali kita jaga berjemaah. Waktu Sayyidina Umar Al-Khattab ni tadi Nabi kata, engkau ni kenapa garang sangat ni? Tak, ya bukan garang apa Rasulullah, saya tak tahulah kenapa keadaan saya. Tolong bagi tahu dekat mana Dajjal berada sekarang. Dia request Dajjal. Nah, Dajjal dekat mana? Sayyidina Umar Al-Khattab tanya kepada Rasulullah. Itu ketika dah masuk Islam. Nabi tanya nak buat apa? Aku nak pergi jumpa Dajjal, aku nak penggal kepala Al-Masihul Dajjal. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, itu bukan lawan kau. Nah, walaupun kau hebat setara mana sekalipun, lawan Al-Masihul Dajjal adalah Nabi Allah Isa alaihi salam dan juga Imam Mahdi. Dua ni saja.
Sebab itulah ketika mana Nabi doakan Khamis malam Jumaat, Nabi kata apa? Ya Allah, engkau muliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Khamis malam Jumaat lah ni, bertepatan dengan lima malam yang Ustaz sebut tadi tu, afdal doa tu. Dua malam Hari Raya, malam Nisfu Syaban, malam Lailatul Qadar, Khamis malam Jumaat. Lima malam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam ni, manusia yang paling berani seorang-seorang nak bunuh Nabi SAW, dia je berani. Abu Lahab dengan Abu Jahal mesyuarat, pengaruh Muhammad dah mula tersebar dekat Mekah, kita nak buat apa? Cerita banyak tak ada, sekarang kita tangkap dia bubuh dalam penjara. Datang seorang tok syekh tua daripada belakang, pakai jubah putih. Kenapa ni? Ada apa ni? Tak ada, kita dah mula tengok pengaruh Muhammad ni tadi dah mula sebar. Walaupun orang tak suka dengan dia, tapi bila mana orang tu nak musafir, nak bergerak satu tempat yang lain, sama ada berdagang, dia ada harta, dia pergi simpan dekat Muhammad. Dia percaya pada Muhammad, tapi dia tak nak ikut dengan Muhammad. Pengaruh Muhammad waktu tu dah begitu tersebar luas. Lepas tu Nabi kita dipanggilkan Al-Amin. Orang yang dipercayai. Saya lawan Muhammad, saya tak mau ikut dia. Tapi orang ramai-ramai tu kata dalam kampung kau, kalau nak pergi mana-mana, jungkung emas kau tu banyak, rantai kau tu banyak, duit dinar kau tu banyak, kau nak simpan mana? Zaman tu tak ada bank. Kau pergi cari Muhammad, serah tangan dia. Waktu kau nak balik nanti kau minta, sikit pun takkan terusik. Dia takkan ambil punya. Nah, dia tak akan ciplak punya. Dia tak akan ambil sikit ke sebagai upah. Tak ada. Dan tak pernah hilang barang tersebut apabila berada di tangan Nabi. Itu Abu Jahal, Abu Lahab lagi menyampal. Lagi kita kata nak lawan dia, lagi ramai pengikut dia. Seorang pakai jubah putih datang dari belakang. Nabi nak buat apa? Kita tangkap dia, simpan dalam penjara. Jubah putih tadi kata, tak boleh. Muhammad punya budak, kau-kau ramai. Kau buat benda macam tu, sekejap je jil kau tu, dia orang pergi rempuh. Yang kedua, kita kasih ambil Muhammad, ikat atas unta. Dia boleh duduk saja, dia tak boleh nak baring. Kan unta bungkul, kasih dia duduk betul-betul sampai dia mati kelaparan. Kata Tok Syekh jubah putih tadi, jangan. Engkau buat benda macam ni, ini benda kalau kita lah, celah gigi je. Budak-budak dia datang, sekejap je dia kasih lepaskan Muhammad. Habis apa Tok Syekh jawapan paling baik? Tok Syekh ni tadi jubah putih lah, ngeserban dengan apa semuta semua. Cerita banyak tak ada, kasih bunuh saja Muhammad. Engkau kan banyak duit Abu Lahab. Abu Lahab ni kaya. Pak saudara Nabi ni, engkau duit banyak. Engkau kasih JV. Joint adventure. Duit engkau sikit, Abu Jahal dengan Abu Lahab joint. Engkau pergi tepik iklan dekat kota Mekah. Tampalkan stiker-stiker, siapa dapat Muhammad, kepala saja ke, kaki ke, 100 ekor unta kasih hadiah sama dia. Kalau nisbah hari ni, 100 biji Ferrari parking depan rumah kita. Contoh. Nah, kau duit banyak, habis siapa kita ni? Siapa berani bunuh ni? Tok Syekh yang menyamar tadi dalam kitab Badrul Tamam cerita, tidak lain dan tak bukan adalah Iblis la'natullah. Iblis ni boleh menyamar semua, kecuali dia tak boleh menyamar tubuh badan baginda Nabi SAW. Tak boleh. Kalau dalam mimpi ke, anak kita kata, abah tadi duduk bagian-bagian, abah dia mengaku Rasulullah. Sungguhlah tu. Cucu kita ke, Iblis tak boleh menyamar tubuh badan Rasulullah saja. Datanglah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ni ramai-ramai ni, apa hal ni? Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf ada. Apa hal ni? Tak ada, kita pengaruh dah ramai dah. Tadi ada seorang Tok Syekh tadi, dia bagi tahu kasih bunuh aja. Maknanya tak ada kemenangan kita. Siapa yang dapat bunuh Muhammad, kasih hadiah 100 ekor unta. Habis siapa nak bunuh? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, belum masa tu Sayyidina lagi. Nah, kata Umar Al-Khattab, "Bak sini pedang belakang kau tadi, kan wahai Abu Lahab, bak sini. Bagi-bagi-bagi pedang tu." Abu Lahab pun ambil, serah pedang pada dia. Ambil pedang tu, dia herit dekat jalan. Gangster kota Mekah. Nah, herit. Kalau kita kat jalan tar tu, krong, gapi-gapi tu. Sampai pit stop pertama, orang tanya, "Wahai Umar, kau bawa pedang ni nak pergi mana? Jangan duk buat macam ni, orang lari. Aku nak cari Muhammad. Mana Muhammad? Aku nak cari Muhammad. Mana Muhammad?" Tak tahu. Semua tak tahu. Jalan terus sekali lagi perjalanan. Jumpa seorang hamba Allah. Umar, kau duk tarik buat apa ni? Kan kena bahaya ni kalau bahasa kita lah. Ni apa kau buat kerja ni tak masuk akal ni? Aku nak cari Muhammad.
Sebab apa kau nak cari Muhammad? Dia punya pengaruh dah makin meluas. Aku tak suka. Jawab orang yang kedua tadi. Kau nak cari Muhammad buat apa? Kau pergi cari adik perempuan kau. Adik perempuan kau semalam baru peluk Islam di hadapan Nabi SAW. Nama adik kau Fatimah binti Khattab, betul? Semalam dia dah peluk Islam. Kau pergi tanya adik kau, nescaya dia tahu Muhammad dekat mana. Kita bagi laluan azan sekejap, lepas kita sambung kuliah kita sikit, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sambung sikit saja lagi tuan-tuan. Jadi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hanya satu-satu orang yang ketika itu dia berani untuk bunuh Nabi, taufik dan hidayah tu milik Allah. Nah, pada Khamis malam Jumaat tu Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku. Ibaratnya kalau bahasa kita, sebelah sayap aku ni tadi sudah dibantu oleh bapak saudara aku Sayyidina Hamzah, singa Allah. Aku nak sebelah sayap lagi untuk bantu aku. Macam kita lah, PA orang buat kerja ni, PA kanan seorang, penolong kanan seorang, penolong sebelah kiri kita seorang, pembantu kita. Nah, baru sedap sikit nak buat kerja. Nah, jadi waktu tu Nabi doa kan, ya Allah, kau muliakanlah Islam ini tadi, jadikan Islam ni tertinggi, jadikan hebat Islamnya ini dengan salah satu daripada dua Umar. Jadi ketika itulah Nabi SAW doa pada Khamis malam, malam Jumaat. Dan ketika itu di zaman tersebut, hanya orang yang berani untuk bunuh Nabi adalah Umar Al-Khattab sahaja. Sebelum dia peluk Islam, cukup-cukup jahil, cukup-cukup jahat.
Tapi Allah Ta'ala palingkan hati dia sikit sahaja. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala nak dia ni cerdik dalam bidang agama, Allah Ta'ala bagi. Maka ketika mana yang kedua tadi, dia heret pedang tadi, kau tak pergi tanya, kau cari Muhammad buat apa? Tak payah-payah-payah kau pergi jumpa adik kau. Adik kat mana Muhammad? Kalau bahasa kita, lubang kat mana Muhammad tu adik kau tu? Buat apa kau nak cari-cari macam orang tak betul, pusing-pusing kampung ni, pusing-pusing Mekah ni, buat apa? Sayyidina Umar Al-Khattab dengar adik dia masuk Islam, Fatimah binti Khattab, bukan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra anak Nabi. Fatimah binti Khattab adik Sayyidina Umar. Pergi patah balik rumah Fatimah binti Al-Khattab, ketuk pintu, cerita banyak tak ada. Fatimah binti Khattab keluar, dia dalam kitab Badrul Tamam cerita, dia rengkupkan kepala adik dia punya rambut. Ni dia pegang ni macam ni. Ha. Orang nak tumbuk ni, nampak pegang kepala. Nah, ha. Pegang raup kepala tu, sanggul orang perempuan. Nah, geramnya pasal rengkup, buk pagi. Pecah muka dalam Badrul Tamam cerita. Berderai habis darah. Dia orang gangster ni macam tu lah. Dia puas hati dah kalau dah tumbuk orang. Nah, dia rasa seronok dah. Betul tak betul nombor dua. Gangster. Nah, apa dia rasa tu dia buat lah. Halal ke haram ke. Tapi tengok Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah. Nah, datang suami Fatimah. Fatimah ni dah menikah. Datang suami dia nama Said. Said kata, hey Umar, engkau kalau bergaduh dengan perempuan tak gentleman lah. Engkau fight sama aku lah. Kata Sa'id ni tadi, suami kepada Fatimah bin Al-Khattab. Maksudnya, adik ipar sini Umar Akhtab lah. Nah, engkau bergaduh dengan perempuan tak gentleman lah. Nah, main dengan akulah, one by one. Ah, Umar kata, engkau pun 2x5 juga. Kau main sini sekejap, cerita banyak tak ada. KO terus Sa'id kena tiba dengan Umar. Nah, dia ligan sungguh-sungguh Sa'id. Sampaikan di akhir perkataan Sa'id, bukanlah mati, tak mati. Tapi cedera marah teruk lah. Sa'id kata kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar, engkau kalau benci, jangan benci sangat kepada Islam. Letakkan sayang sikit kepada Islam ataupun suka pada Islam. Ni pepatah orang tua-tua kita sebut dulu. Kalau tuan-tuan ingat, orang tua-tua kita kata apa? Engkau kalau benci, jangan benci sangat. Takut esok kau kahwin dengan dia kan? Haa, nampak? Orang tua-tua kita punya bahasa tu. Orang tua-tua kita berkat. Sebab tu orang tua-tua kita ni adab tinggi. Belajar tak pandai. Betul tak? Mak ayah kita dulu belajar ada degree. Ada master. Mana ada toreng getah. Anak kelapa sawit ada lah. Tapi anak 10 orang. Subhanallah. Mumtaz. Doktor, engineer, arkitek, segala macam. Ayah toreng getah je. Tapi berkat tu mengalir pada pada anak-anak, pada keluarga. Beza dengan hari ni, mak ayah doktor engineering ada anak 2 orang sakit otak dah. Nah, tak masuk kes buli MRSM lagi, lagi pening kepala. Nah, tibainya cukup-cukup kawan tu, nah, habis tak pasal-pasal masuk kes buli pula. Nampak? Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kata Sa'id, kalau kau benci, jangan benci sangat, letakkan sayang sikit. Kalau tua-tua kita, jangan benci sangat, takut-takut kau kahwin. Kalau sayang pun, jangan sayang sepenuh sangat. Letakkan sikit, orang panggil keraguan tu, takut-takut besok kalau kau apa-apa hal, jangan tertongging, jangan fras menongging. Ha, tu perkataan. Nah, biasa orang tua kita sebut, kau kalau benci tu iyalah, agak-agak lah sikit. Nah, semua benda kau nak kata buruk pada dia, yang salah tu memang salah lah, yang kita dapat janganlah memandang-mandai pula. Ni Sa'id kata kepada Umar Al-Khattab, kau kalau nak benci Islam sangat sampai kau belasah hati kau, pecah muka. Nah, engkau panggil WWE aku dengan teruk, aku tak boleh nak bangun dah. Surrender aku ni tadi. Nah, sebab kekuatan tubuh engkau terlalu luar biasa, wahai Umar. Aku dengar malam tadi ketika aku bermunajat dengan Nabi SAW, aku dengar Nabi kata, muliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Dua-dua Umar ni kapi. Pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab. Muliakan Islam maksudnya jadikan orang kanan Nabi ni salah satu daripada dua Umar. Pertama Umar Al-Khattab, yang kedua siapa? Umar bin Hisham. Setengah riwayat kata Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham ni? Abu Jahal tu lah. Abu Jahal ni yang benci dengan Nabi daripada kecil ni tadi ni. Nabi angkat tangan khamis malam Jumaat, muliakan Islam salah satu daripada dua Umar. Abu Jahal ni Nabi bagi gelaran Jahal tu. Kalau bahasa kita lembut sikit, eh awak tak tahu ni, awak jahil ni. Jahil ni apa kalau bahasa Melayu kita? Stupid lah budak tu.
Nah, ha, engkau aku dah tunjuk bulan terbelah dua pun kau tak mau percaya. Aku tunjukkan air, kau nak sangat keluar air, aku dah bagi, kau tak percaya juga. Memang mangkuk ayun betul lah. Kalau kita lah, bodoh sungguh lah kau ni. Itu yang Nabi letakkan perkataan Abu Jahal, jahil. Kalau jahil ni, baik sikit lembut lah. Kalau kita ni, Allah, stupidnya lah kau ni. Itu Nabi kata, muliakan Amru bin Hisham ataupun Umar bin Hisham, Abu Jahal, Abu Lahab, pak saudara Nabi. Tak ada kena-mengena. Dua-dua tapi lawan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka ketika itulah Nabi SAW dengan izin Allah, Nabi doa, Allah Ta'ala jentik pintu hati hidayah Sayyidina Umar Al-Khattab untuk bantu Nabi dalam medan peperangan dan dalam semua sudut bersama dengan Nabi. Sehingga Nabi kata apa? Sekiranya ada Nabi dan Rasul selepas daripada aku, nescaya Sayyidina Umar Al-Khattab dah Nabi dan Rasul. Itu kata Sayyidina Umar, Sayyidina apa, Umar Al-Khattab ni dia lebih sikit. Tuan-tuan mengaji nanti ada panjang umur, sihat tubuh badan, mengaji empat orang sahabat ni. Paling mulia Abu Bakar lah, tak boleh beat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq je mati bukan kena bunuh. Empat orang kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Betul? Empat khalifah ni betul? Abu Bakar je mati sebiji macam Nabi mati kalau bahasa kita sakit tua. Tapi Umar mati ketika mana jadi imam solat fardu subuh. Kena bunuh dengan Abu Lu'lu'ah. Itu tak mau cerita lah panjang. Sayyidina Uthman pun sama juga. Kena busur panah ketika mana baca suratul kahfi pada pagi subuh. Sama juga dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dibunuh dengan oleh Ibnu Muljim. Nah, dia berpakat dengan anak Muawiyah, Zaid bin Muawiyah. Dia pergi bunuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tiga-tiga belakang semua mati kena bunuh. Tapi paling mulia Abu Bakar As-Siddiq, dia mati tak kena bunuh, dia mati sakit uzur. Kalau bahasa kita, sakit tua. Tapi kalau dalam sejarah empat-empat ni, dia ada masing-masing kelebihan lah. Ustaz seronok sikit tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Nah, sampailah kalau kata Nabi kata, ada Nabi dan Rasul, engkaulah jadi Nabi dan Rasul. Tapi tak ada adalah, aku kesudahan segala Nabi. Nah, tapi dekat Malaysia pelik sikit, ada Rasul Kaha nama dia. Nah, dekat Malaysia ni nak lawan Sayyidina Umar Al-Khattab pula. Nah, pelik-pelik sungguh. Jadi sebab tu Nabi kata, wahai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita bangunkan Islam secara berjemaah. Mana titik permulaan berjemaah? Solat. Lepas tu Islam tertinggi dengan solat. Tuan-tuan sembang nak suruh orang Islam pakat ekonomi ke, bantu tingkatkan ekonomi orang Islam ke, meniaga ke, suruh mai jemaah. Nah, nak suruh Islam Melayu, Melayu, Melayu. Cantik, teruskan. Tapi berjemaah jangan tinggal. Lepas tu kalau tuan-tuan orang Melaka sini, kenapa hang tua sebut takkan hilang Melayu di dunia? Cuba share dengan Ustaz sikit. Ni sejarah, tak ada dalam hadis. Ha, tuan-tuan orang Melaka, hang tua, kenapa hang tua sebut takkan Melayu hilang di dunia? Itu dia panggil kalimat-kalimat yang mutiara. Dia panggil baik-baik syair daripada hang tua. Hang tua ni ulama, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mengaji sirah dia balik, hang tua ni ulama. Orang yang hebat daripada sudut agama, bukan semata-mata pahlawan. Sama Tok Janggut, Tok Bahaman, Mat Kilau, apa lagi? Dul Sa'id. Ini semua ulama akidah al-sunnah wal jamaah kau-kau ni. Allah Ta'ala bagi lebih pada dia untuk bangunkan Islam. Sama macam hang tua. Kenapa dia kata takkan Melayu hilang di dunia? Kerana dalam dunia, satu-satu bangsa yang kalau sebut dia, confirm Islam Melayu lah. Mana ada Melayu Kristian ada? Sekarang lain lah. Sekarang ni dah cukup-cukup akhir zaman lah. Nah, kalau sebut Chinese, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian. Sebut India, sama juga. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian. Tapi kalau sebut Melayu, tengok IC tak payah tanyalah. Makcik, makcik boleh ikan anak. Ya, puan, puan boleh. Puan apa? Melayu. Melayu. Ah, saya Melayu. Agama apa? Nah, agama, agama Kristian. Mabuk ketum jawab dia. Nah, agama tak payah tanya dah. Memang Islam. Sebab tu di sebalik kata-kata hang tua, maksudnya takkan Islam hilang di dunia. Perkataan Melayu tu belakang tu Islam. Tapi kita tinggalkan perkataan Islam yang tersirat apa yang hang tua nak sebut. Tak salah kita nak sebut Melayu. Islam tu berjemaah. Mana masyarakat-masyarakat keliling kita?
Kita nak kata satu hati. Sebab tu Islam tertinggi tidak lain dan tidak bukan daripada berjemaah. Satu. Yang kedua, Islam tertinggi daripada sudut apa? Islam tertinggi daripada sudut memaafkan sesama manusia. Jangan main-main. Payah nak maafkan orang ni. Nah, Nabi sebut orang yang duduk level paling tinggi, orang tu buat khianat pada dia, dia balas baik. Itu level paling tinggi. Dia ada orang buat khianat pada kita, kita diamnya, lantak dia lah ustaz. Itu ada. Tapi orang buat jahat pada kita, kita balas baik. Ini terbaik. Bukan senang tuan-tuan, isteri nak maafkan suami, suami, adik-beradik kita berapa ramai daripada kita takut-takut ada putus silaturahim, berapa ramai? Kita datang masjid, Nabi sebut tiga amalan takkan diangkat walaupun sejengkal. Orang sengaja tinggal solat, orang derhaka kepada suami, maksudnya isteri derhaka kepada suami, ketiga orang putus silaturahim. Berapa ramai daripada kalangan kita, ramai-ramai ni putus silaturahim. Adik-beradik, jiran, rakan sepejabat, rakan kerja, ikut gi lah apa benda pun. Ustaz, saya dah nak baik ustaz, saya minta maaf. Cara abang buat macam mana nak baik? Ada kaedah di ulama aja. Kita bergaduh dengan abang kita, tak kisahlah apa-apa, ada selisih faham. Macam mana mula-mula nak baik? Jangan, bang saya nak baik ni. Tak, mula-mula ulama kata lontarkan salam, bagi salam dulu. Salam maksud ustaz bukan WhatsApp, berdepan. Orang bagi salam, hukum dia sunat. Dia yang dengar apa hukum dia untuk menjawab. Wajib. Jadi kalau kita panggil, bang, 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 saya. Tiba-tiba paling. Orang akan, ah, itulah kau. Kau buat hal dengan abang kau. Tapi contoh kita nak berbaik dengan abang kita. Adik kita, kakak kita. Assalamualaikum kak. Dia pun paling. Orang akan tengok siapa salah. Ya Allah, adik kau bagi salam pun kau tak jawab. Paling muka. Tengok pun tidak. Nampak? Jadi di situ ulama kata siapa yang tak nak baik, siapa yang memutuskan silaturahim, siapa yang tak nak hubungkan balik, maka dia saja tak diangkat oleh Allah walaupun sejengkal amalannya. Jadi kita nak baik, saya nak baik dah ustaz. Ya, saya mengaku kesilapan saya. Kalau saya ada hutang, saya bayar balik. Nah, tapi takkanlah tak maafkan saya, maka hubungan tuan yang nak baik sudah settle. Maka dia saja jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tertinggi dengan memaafkan. Sebab tu benda-benda yang lama kita dah buat salah, janganlah kita ulang balik. Dulu-dulu antara orang Melayu kita, orang Islam kita, engkau maki aku, aku maki engkau. Engkau kata buruk, biar pilah orang Kedah kata. Nah, sekarang ni, satu hati. Minta maaf nak ustaz sebut, kita orang Melayu ni sami'na wa ata'na, betul tak? Taat kita. Nah, kalau tak taat, ustaz jadi imam sekejap lagi. Ustaz suruh rapat dia. Peduli apa ustaz? Kalau tak taat. Nah, orang kita cukup taat. Orang kita cukup-cukup. Kalau ustaz tak taat, kalau sekejap lagi. Contoh saya jadi imam. Peduli. Ustaz kata rapatkan sah. Semua jauh-jauh. Ustaz tak nak angkat takbir. Tuan-tuan nak buat apa? Nah, itu baku. Betul lawan. Sekarang ni kita ni tadi terlalu banyak tolak ansur sampai kita ditolak secara beransur-ansur. Ni orang kita kena satu hati daripada sini. Kalau kita tu, alah ustaz, biarlah ustaz, biar jadi anak saya, isteri saya, settle-settle lah. Tak, urusan kita besar lagi. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang rahmati Allah, anak-anak muda kita jauh daripada agama. Saya 11, hari bulan 11 hari tu pertama kali masuk penjara Kajang. Pertama kali semenjak daripada hidup saya tak pernah masuk, dan saya adalah penceramah yang pertama selama 2 tahun. Bermula Mac 2020 sampai bulan 11 bulan lepas, tak ada seorang penceramah pun masuk penjara Kajang. Saya orang pertama, 11 hari bulan 11 hari Khamis masuk penjara Kajang. Tak mau cerita buat penjara Kajang, masa tak mengizinkan. Cuma nak sampaikan pada tuan-tuan, penjara Kajang boleh masuk 3,500 orang dalam satu masa. Penjara Kajang paling besar dalam Malaysia. Penjara pertama Butterworth, kedua Taiping, ketiga Pudu, keempat Kajang. Tapi sekarang kita cerita paling besar dalam Malaysia, Kajang paling besar. Boleh masuk 3,500 saja banduan dalam satu masa. Saya nak masuk ni tuan-tuan, empat pintu besar saya kena tempuh. Nah, betul-betul jeriji besi, sungguh-sungguh, tembok tinggi lah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tahu tak berapa sekarang banduan dalam Kajang? Ni live ni tengok saya ni, berapa kamera ada depan saya ni.
Nah, Tuan Andri itu pengarah kajang sekarang. Dan timbalan dia Tuan Mawardi itu yang pimpin saya masuk, tuan-tuan. Dalam penjara sekarang kajang, tuan-tuan. Kajang bukan cerita Sungai Buloh. Tak cerita Simpang Renggam. Tak cerita Sarawak. Tak cerita. Cerita kajang. Kapasiti 3,500 dalam satu masa. Sekarang dalam penjara kajang, 7,500 banduan. Satu sel dia 10x10. Saya pergi ronda, tuan-tuan. Waktu tu saya dilayan macam raja lah. Saya nak buat apa saja, saya boleh. Saya kata, tuan, ustaz sebelum nak pergi kuliah ni, sebelum nak sampaikan ceramah ni, ustaz nak round 3 tingkat boleh? Dipersilakan, ustaz. Nah, dia bawa kita masuk 4 pintu tu. Ya Allah, tuan-tuan, meremang masa tu. 4 pintu. Yang jaga pintu ni, ya Allah, garam je. Sikit senyum pun tak ada. Muka, ya Allah, agaknya bawah sikit daripada malaikat jaga pintu neraka pun. Garangnya. Cuma dia pakai femal. Assalamualaikum, tuan. Assalamualaikum, ustaz. Dia ada sebut kod dia. Saya pun tak faham lah. Masuk satu pintu. Masuk dua pintu. Ha, sampai dua pintu ni dia cerita sikit. Ha, sinilah, ustaz, sejarah Mona Fendi keluar masuk. Mona Fendi ni, ustaz, boleh keluar daripada lokap, ustaz. Boleh keluar daripada sel. Pegawai-pegawai warden tengok dia. Eh, apa hal dia ni keluar macam buat rumah je. Wallahualam lah, ilmu saya tak pakai gelang. Tak pakai gelang lah. Tak pakai gari apa-apa, ustaz. Keluar pergi masuk, tangkap tak boleh tak? Wallahualam lah, ustaz. Ha, ni kedua ni. Saya dia cakap macam tu, aku lagi meremang walaupun 10 pagi. Nah, pedulikanlah kita nak pergi sampaikan ilmu. Masuk pintu ketiga, pintu keempat. Masuk sampai dalam. Tuan-tuan yang rahmati Allah, satu sel dia 10x10. 20 orang duduk dalam. 10x10 ni besar mana penjaga ni, tuan-tuan? Nah, 20 orang duduk dalam tu. Tapi nak kata dengan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ni, nak kata memaafkan ni. Konsep yang kedua, Islam tertinggi dengan memaafkan ni. Waktu saya keluar, reka cerita, saya nak balik. Saya pergi round sekali lagi, tuan-tuan. Saya nak puaskan hati saya. Saya nak tengok macam mana betul-betul kehidupan dalam penjara. Ada yang di luar, ada bahagian dalam, ada yang baru masuk, semua kena simpan. Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah, tuan-tuan. Waktu saya nak balik tu, tadi saya dah round mula-mula sampai. Ni saya nak balik, saya nak round sekali lagi. Seorang hamba Allah tengok muka macam Sarawakian, orang Sarawak. Nak kata Cina sangat tak? Dia keluarkan tangan dia daripada jeriji tu. Saya round, semua anggota belakang ada kat 7-8 orang je ke saya. Nah, cuma dia kata, ustaz, ustaz jangan dekat sangat sebab masih ada COVID dalam ni lagi. Nah, dia kata, ustaz, hati-hati sikit lah. Cuma jangan sentuh-sentuh ke apa ke. Kalau boleh lah, ustaz. Nah, jangan dekat-dekat sangat. Dia pun keluar. Ustaz, saya dengar tadi ceramah ustaz. Dia waktu kita ceramah ni, sel semua terbuka ni. Tapi 300 orang ada depan kita. Tapi tepi tu pun boleh dengar. Dia ada mic lah. Tepi tu semua boleh dengar. Kita boleh nampak dia buat apa. Cuma tak clear lah sebab jaring-jaring. Tapi dia nampak kita clear. Waktu saya nak balik tu, dia keluarkan tangan. Ustaz, saya dengar tadi ustaz ceramah apa ustaz. Ustaz, sekarang saya nak masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ustaz, saya banyak dosa ustaz. Saya banyak dosa. Saya dengar tadi ustaz cerita apa. Ustaz, mudah-mudahan ustaz, saya dapat masuk Islam. Saya dapat bertemu dengan Allah. Allah, dia sebut Allah. Tak boleh sebut Allah lah. Saya dapat bertemu dengan Allah. Dosa saya diampunkan. Ustaz, ajarkan saya kalimah. Waktu tu pegawai tu kata, ustaz, tak apa ustaz. InsyaAllah sebab kita tersakat dengan SOP, tak apa. Nanti pegawai saya ambil nama dia. Petang nanti orang penjara, ustaz penjara akan datang. Ajarkan dia syahadah. Ustaz kata, ajar cepat-cepat. Di saat dia dah ada macam ni, takut dia berbolak balik hati dia tu tadi, ajar dia cepat-cepat. Wallahualam, rasanya insyaAllah. Peluk Islam, tuan-tuan yang rahmati Allah, bila dia kata dia ni tadi banyak buat maksiat, dia minta Allah Ta'ala ampunkan dia, tuan-tuan. Maka dosa dia seperti budak baru lagi. Macam itulah kita. Dua, yang ketiga, tuan-tuan yang rahmati Allah, Islam tertinggi dengan adab. Tak ada adab, tuan-tuan yang rahmati. Minta maaf, nah. Imam Syafi'i kata apa? Aku lebih menghormati orang yang ada adab berbanding dengan orang banyak ilmu. Kerana orang ada adab, insya-Allah ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, belum tentu ada adab. Ustaz ulang. Orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu. Orang ada adab. Tapi orang ada ilmu, belum tentu dia ada adab. Dalil, contoh, bukti, Iblis laknatullah. Betul? Ilmu banyak, betul? Jangan main-main Iblis. Ustaz dengan ustaz, dia bagi dengki. Pengurusi dengan pengurusi, dia bagi kelahi. AJK masjid dengan AJK masjid, dia bagi menyampah tengok muka sama-sama.
Orang berniaga dengan orang berniaga, dia sihir. Orang politik dengan orang politik, dia bagi fitnah. Sama fitnah. Betul? Kerja iblis. Dia tak ada ustaz bergaduh dengan pemain kereta. Apa kejadah je gitu. Nah, dia bagi sama-sama label. Imam dengan imam. Nampak iblis punya kerja. Nah, dia tahu. Sebab tu satu benda tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT perlu kita faham. Hidup kita ni tuan-tuan tak selamanya kekal di atas dunia. Tak selamanya kita pasti mati. Sebab tu kalam Syekh Ibnu Athaillah dia kata apa? Ketika iblis tak mampu jadikan korang ni semua jahat, iblis akan jadikan korang ni semua baik. Syekh Ibnu Athaillah sebut, ulama besar. Ketika engkau ni tadi, iblis nak buat engkau jadi jahat, termasuk saya. Siapa lepas ni bercadang nak minum arak jenama timah? Ada tak? Angkat-angkat sikit. Ustaz teringin lah tak ada. Iblis takkan buat macam tu. Siapa teringin lepas ni nak pergi langgan pelacur sekejap ke? Na'udzubillah. Ke main judi ke ada? Iblis takkan buat standard kita macam tu. Dia tahu ni kaki masjid, kaki surau punya orang. Tapi iblis, kata Syekh Ibnu Athaillah, dia takkan mampu untuk buat kita jadi jahat. Iblis akan tukar. Dia akan buat kita jadi orang baik. Sehingga kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu kerja iblis. Duduk sorang-sorang, aku sorang hebat dalam ni. Nah, ramai-ramai ni semua apa benda lah. Lepas semayang isyak, bacalah Al-Mulk dulu. Kelang kabut balik. Nah, apa benda, aku sorang hebat. Korang ni Allah. Ah, nampak. Mula-mula buat cantik lah tu. Lepas tu duk rasa diri sorang. Ramai-ramai ni doa pun malas ke? Cuba tengok aku doa. Nah, lepas semayang maghrib, sebab fardu sunat, aku jangan terdetik kita lebih baik daripada orang. Bila terdetik kita lebih baik daripada orang lain, ho, iblis sudah masuk jarum. Ketika itulah ulama Syekh Ibnu Athaillah kata apa? Ketika iblis tak mampu jadikan kau jahat, dia akan buat kau jadi baik sehingga engkau merasakan diri kau lebih baik daripada orang lain. Sebab tu adab kena jaga. Masuk masjid, lalu depan orang tua dengan anak muda. Nah, lalu kita tengok macam mana adab lah, adab kena ada. Imam Syafi'i belajar adab 20 tahun. Imam Syafi'i mengaji 30 tahun. Lumat mengaji daripada mula daripada buayan sampai akhir hayat, maksudnya dalam liang lahat. Tapi Imam Syafi'i lumat ilmu 30 tahun. 20 tahun kata Imam Syafi'i aku belajar tentang adab sahaja. 10 tahun dia aku belajar tentang ilmu. Lalu depan orang, jumpa orang yang pernah ajarkan dia, jumpa ustaz, jumpa orang muda, jumpa orang tua, jumpa orang perempuan. Imam Syafi'i komplit tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tiga. Dan yang terakhir tuan-tuan, Islam tertinggi dengan apa? Pertama jemaah. Yang kedua, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, memaafkan orang lain. Yang ketiga, Islam tertinggi dengan adab. Dan terakhir sekali, nombor 4. Last sebelum kita berhenti. Ustaz tahu, tengok muka ni semua malam ni nak tengok Malaysia lawan Vietnam. Last. Nombor 4 tuan-tuan, Islam tertinggi dengan tawaduk rendah diri. Last. Ya? Lepas tu kita jumpalah besok akan datang ke bila-bila ke. Dia ada rendah diri. Nabi sebut, man tawaddu'a arrafa Allah. Siapa rendah diri, siapa tawaduk, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Okey, tawaduk ni bukan tawaduk tak ada ilmu. Tawaduk ada ilmu. Nah, jangan jemput jadi imam. Saya tawaduk. Jemput pimpin Yasin boleh tak? Malam ni ustaz bertugas sakit pun. Tak apa. Saya tawaduk. Jemput ada nasi biryani kambing. Kejap lagi saya pergi. Kuah asam betul. Nah, bab makan laju pula. Tak salah. Tapi tolonglah. Abang kan ada ilmu sikit. Nah, tak apa, tengok pun tak apa. Nah, kebetulan ustaz tak boleh datang, imam bantu. Tawaduk ni tadi bukan kena tunduk. Nah, tawaduk dia tak bawa masuk dunia dalam hati. Cukup tapak tangan tu tawaduk. Faham? Apa yang dia ada, apa yang dia dapat, apa yang ada pada diri dia, cukup dah. Sentiasa qanaah, dia panggil cukup. Tak apalah ustaz, alhamdulillah. Tapi saya usaha lagi. Nah, kalau ustazlah pimpin. Ustazlah. Nah, saya ilmu tak ada. Ni ramai-ramai dalam ni tuan-tuan. Yang paling banyak salah ustazlah, sebab ustaz paling banyak cakap. Nah, sebab tu biar ada tawaduk dalam hidup kita, nak cakap apa-apa rendah diri. Ni tak.
Tak. Sebenarnya yang ramai orang tak datang ni, anak-anak muda tak datang ni, tak salah orang lain, salah saya. Ha, nampak? Nah, sikap ni ada. Bukanlah kita kata sepenuhnya, tapi antara orang panggil motivate ustaz adalah Ustaz Ibib Liu. Kita tengok situlah. Yang lain tu kita tak tahulah. Nah, saya pergi bawah jambatan ni, jangan salahkan pusat zakat. Jangan salahkan YB, salah saya. Saya tidur rumah sedap-sedap, saya pakai kereta sedap-sedap, yang salah saya. Kenapa saya biarkan dia dekat bawah? Itu kita tak boleh sampailah tuan-tuan. Wallahi tuan-tuan, saya tak boleh sampailah tangga. Kadang-kadang terdetik juga nak cuba buat. Nah, tak apa tak apa, kak, akak pindah satu rumah, saya bayar sewa akak ni selagi saya hidup. Siapa boleh bagi jaminan macam tu? 3 bulan pertama boleh lah, kak. Akak tadi deposit ke? Kami daripada persatuan bla 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 bla. Tak apa kak, akak duduk, bulan-bulan seterusnya akak bayar. Tapi deposit 2+1 kita orang support. Bolehlah lagi. Ni bagi garanti daripada mula hidup, maksudnya daripada mula masuk rumah sampai akhir. Dan ramai-ramai jangan salah pusat zakat, jangan salah YB, jangan salah ahli politik, jangan salah wakil rakyat, salah saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, khulasah ustaz pada malam yang mulia ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, last ustaz nak sampaikan kepada tuan-tuan, kita buat saja apa urusan atas muka bumi Allah, kita mencari redha Allah bukan redha manusia. Habis. Okey, kita buat apa-apa pun tuan-tuan, mesti ada orang suka tak suka, betul? Hebat macam manalah tuan-tuan atas dunia pun. Nah, hatta Rasulullah sendiri, Abu Jahal benci, Abu Lahab benci, hebat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi tuan-tuan buat tu redha Allah. Ustaz, saya alhamdulillah saya datang pagi-pagi on Swiss, tapi ada orang tak suka pula saya buka awal sangat, katanya membazir. Kita mesyuarat macam tu, buat macam tu. Ustaz, saya imam ustaz, pagi subuh ustaz saya baca surah sajadah. Ada yang sakit lutut ustaz, maka dituntut untuk baca surah as-sajadah pada pagi subuh, kerana ada riwayat daripada Nabi. Tak mau baca pun tak ada masalah. Tapi saya nak baca lah ustaz, nak ambil fadilat lebih tu tadi, barulah rasa lain sikit, semangat sikit. Kejap lagi nak masuk khutbah Jumaat pula, dipersilakan, tak ada masalah. Nah, ustaz, saya Zuhur Asar ni biasa kadang-kadang saya ringkaskan sikit ustaz, sebab saya tahu ada orang kerja ustaz. Jadi orang nak main ni ustaz, saya ringkas-ringkas sikit. Lepas salam tu astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah, masuk Fatihah, masuk ayat kursi, tegur tak ada. Ada orang kata ustaz, tak nak ke zikir ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Tuan-tuan buatlah untuk mengharap redha Allah. Nah, kalau kita nak ikut kehendak semua orang sampai dalam liang lahat, kita takkan mampu untuk puaskan semua orang. Jadi mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita pada malam yang mulia ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah mendapat keberkatan daripada Allah. Seterusnya, yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada ustaz. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada tersilap, terkasar bahasa, terlancar lidah pada kuliah perdana ustaz pada malam yang mulia ini, insya-Allah mudah-mudahan kita doakan. Kalau kita tak ada rezeki lagi untuk berjumpa pada sesi akan datang, ustaz doakan kita semua insya-Allah akan bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan rahmat kepada kita, dan yang paling penting kita mendapat syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تسر علينا وارضنا وارض عنا يا مولانا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.